Pemerintahan Kota Bandung berganti kepemimpinan satu tas Wali Kota Bandung Oded Mohammad Daniel Tilar Dunia. Kalungguhan Wali Kota Kiwari dicepengku Wakil Wali Kota Yana Mulyana minangka pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Bandung. Sajumlahing kawijakan turta rotasi SKPD rerancangna bakal dilakonanku PLT Wali Kota Bandung pikeun ngaronjatkeun program gawe pamarentahan Kota Bandung. Satu tas Wali Kota Bandung Mang Oded Tilar Dunya kepemimpinan Kota Bandung pindah ka Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana anu kiwari ngalungguh salaku pelaksana tugas Wali Kota Bandung. Sejumlahing program kawijakan langsung ditaratas ku PLT Wali Kota Bandung Yana Mulyana kaasup prarancang rotasi SKPD pikeun ngaronjatkeun rancang gawe pemerintah Kota Bandung. Salah seijina nyaeta kebijakan mindah tugaskan Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan Pandemi COVID-19 anu samemehna dicepengku Sekretaris Daerah Emma Sumarna ke Asisten Daerah Kota Bandung. Mangpirang pemariran Ting Pucung Hua di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, salah seijina Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Bandung, Riana. Dirina boga rongan rotasi jabatan mangrupa hal anu ilahar dina ngokolakeun pamarentahan. Dirina yakin rotasi anu dilakonan ku PLT Wali Kota Bandung Yana Mulyana estuning keur kahadean tur ngaronjatkeun rancang gawe Pemkot Bandung. Menurut statement-statement Pak PLT sudah jelas, satu akan tetap mensupport apa yang sudah direncanakan oleh almarhum Mang Oded, ya. Itu satu. Kemudian tetap menjalankan janji-janji Wali Kota, ya. Nah, yang lainnya barangkali ini yang titik poin bagi saya apresiasi ya ke Pak PLT Wali Kota hari ini ya, yaitu cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan yang hari ini muncul, itu yang luar biasa ya. Ya ini contoh sajalah, jadi ketika ada program PSN Citarum Harum ya, yang kemarin sempat wah banyak korban di mana-mana, rumah digusur ya. Beliau cepat tanggap, jadi ketika evaluasi APBD gubernur itu sudah dimunculkan, itu harus dibangunkan segera gitu kan, untuk menampung korban-korban gitu kan. Nah itu suatu hal yang luar biasa lah bagi saya, apresiasi ya. Saruyu jeung Riana, anggota DPRD Kota Bandung ti fraksi PDI Perjuangan nembrakeun wewenang rotasi SKPD mangrupa hak pimpinan daerah dina eta hal Wali Kota Bandung. Sanajan kitu, pihakna miharep PLT Wali Kota Bandung bisa sagancangna diistrenan jadi Wali Kota Bandung definitif sarta sagancangna ngabenum wakil wali kota, kukituna pamarentah Kota Bandung bisa sagancangna dipaju sakumaha mistina. Wali Kota, karena kita tahu pembangunan Kota Bandung ini terikat dengan adanya dokumen RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disepakati antara pasangan Wali Kota Mang Oded dan Wakil Wali Kota Kang Yana dengan DPRD Kota Bandung. Sehingga harus segera tetap konsisten kita melaksanakan pembangunan dengan target-target capaian yang sudah kita sepakati dalam RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung. Di dalamnya ada visi-misi pembangunan Kota Bandung dan janji Wali Kota yang harus terpenuhi sampai berakhirnya masa jabatan Wali Kota Bandung dan Wakil Wali Kota Bandung di tahun 2023. Kemudian tentu PLT Wali Kota yang sekarang dijabat Kang Yana harus segera melakukan akselerasi begitu ya. Karena ini terkait dengan APBD Kota Bandung yang sudah kita sepakati di tahun 2022. Kita berharap bahwa Kang Yana bisa segera juga beradaptasi dengan jabatan yang baru agar tidak terjadi keterlambatan begitu ya. Ngaliwatan bagantina kepemimpinan Kota Bandung dipiharap bisa neruskan sinergitas antara eksekutif jeung legislatif, kukituna pangwangunan di Kota Bandung bisa dipaju kelawan HD nggone ngaronjatkeun karaharjan masyarakat. Yuana Kurniawan, Bandung.